Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Koplong. Selamat pagi menjelang siang pemirsa. Kali ini yo kebiasaan nih ibu rumah tangga yo resek-resek ngucupno sego. Yo masak. Iki kan wis sering udan meskipun sore ya pemirsa. Jadi pekarangan ngarep oma samping rumah iki sukete wis dhuwur-dhuwur arep tak resiki. Antisipasi takutnya ada ular. Apa? Pernah kan listrik mati ya pemirsa. Aku mengguri arep ndulang cucu kan jupuk sayur karo sego. Kuwi ndelalah. Oh no ulo mlebu. Jenenge ulo apa aku ya gak paham ya. Jeneng kene cedak sawah otomatis ki jenenge ana tikus ana predatore. Nah. Kuwi tak pikir nek sukete wis dudur ndang tak reti wedine dinggo delian ulo pemirsa. Ungkalin dhisik. Wah sukete. Aku gak nyaman rasanya kok bisa. Suket pletekan-pletekan ku lho api-api tapi kan jembrung dhisik-isik. Ih, ini siapa masuk kok? Sinambi kena sinar matahari. Terus kita mulai buat gerak. Lampung bisa. Ambil tripod, kok tripod mana nanti? Aduh, ini jerumnya rekaruan. Masih pol. Adek, ibu lo. Resek kok, minggu nek dolan iki gak undang teng ngono. Muncul lah ya. Nah, kita kene dhisik ae yo. Anune akeh. Aku nang ngono. Semote rondo akeh. Cuma yo iso sebagian. Iki nek dilari iki ngono tak gendang. Aku panik, guys. Enggak jembrong. Ini ana ulane pemirsa aku. Nah, tapi dengar itu sidak-sidak ini pemirsa. Thank you.
wah kok toko gimana aku wah pacar mut aduh dan ganggu wilayah ayam aduh tuh bintop aku tuh yo yo semutnya kayak buah air sih iya bener ya itu bisa ramulang kok pemirsa ini gue isek iya suka pesak minik iya pemirsa loh kenapa biasanya kalau mau ular seng pemirsa iya sebenarnya ini lumpurnya ya jual satu masa ini ceritanya aku cek ocek apa tak bakwan ceritanya digondol tikus tekan kene pemirsa terus kadung dicokot sih tak golek jagungku nang di perasaan aku ya pendakwan lelah di niki lumbuki gak kena dipangan pemirsa gatel iki kayu-kayu lapuk gagal sama matang nah aku ngos-ngosan aduh sikilku diuntup raja semut lho gimang cutel semut iki ireng gede terus sungute dowo-dowo pemirsa lho iki gak semut londo semute ireng tapi gede di antara pasukane mang nujar dan tenan ya Allah. Oh iki tripadku purek dijaluk les resiko nembok embok ya aku nyun sepura nek kontenku kadang amburadul ya pemirsa lho wis aku nungso tuku tripad nes sing gede wis dirusak oh diseneni yo nganggur bocah sakmono iki mah diekar-ekar pitik lho mang seluk rejuk luwung pemirsa aku mang mau tak terus noneh saya kemang si resek aku dintop semut alhamdulillah sojok laren tak laren sik pemirsa ya abuh melentung sikilku bengkak pemirsa mbah semut iki semut apa ya aku nek ngarani modele dek membuat koloni kok kepundung nek jaman biyen iki dibedon dari mbah buyutku nek ana kepundung iki ana wedenane biyen padahal iku anu kerajaan semut ya kok ngono kuwi mang ora tak resiki loloni sithik-sithik tak aku nek langsung bres gak iso pemirsa kadang tak lari ning dhisik ngos-ngosan ya bar iki mang alhamdulillah laren sik ya iki mong yo baratus nganu neh aku masih yo rupaku elek ngene nganggo sunscreen lho pemirsa kuwi yo alhamdulillah wingi iki ana kesempatan bayaran YouTube pajak motor luwe tak nggo skincare ngono lho ceritane kan aku sih nyaranno Mbak pakai skincare ya skincare iki yo aku nyelengi bayaran YouTube Mbak skincare iki rodok larang e 100 luwe 200 luwe ngono lho yo skincare iki yo nggo melindungi wajah ana sinar matahari ku efeke elek nggo wajah dikai sunscreen kabeh iki bertahap pemirsa ojone perawatan ki ularan. Kudu step by step. Duwe bojone dienggo bendinane, jenenge menungso urip iki yo ana sing aku nyenak kowe sak sik yo. Iki nggo buang misale. Aku dhewe lho yo, misale aku yo pernah jenenge pas keadaan Mas Santo kadang gak iso transfer, kadang aku nyilek sok nyilek dulurku.
kok dijoli. Ya wis ngono iki kan menungso ngono iki pemirsa. Jenenge peralatan ya step by step. Kecuali nek ibaratnya aku kerja luar kota, aku ndek dana dhewe menyisihkan. Ya ora kerja luar kota, kerja melu wong. Saiki kan wis duwe anak, kudune ya mengadaptasi, adaptasiku ya kuwi gawe konten. Sak mampune ya muga-muga ya iso sampe sebulan bayaran sebulan sekali. Amin. Ya, jenenge perawatan iki step by step pemirsa agak sung jelek. Kecuali alhamdulillah misalnya bojone cukup nyisehno, lan era cukup ya lain waktu. Wong iki kadane wong iki beda-beda, kita tidak pernah tahu. Ya sangat terima kasih. Nang kontenku Pak Jo lali lek kok sampe keluarga mesti goblem. Ya kemos sekedar ngaret-ngaret cerita, ya jeneng misalnya ada perkataanku tak tambahi yo, aku minta maaf. Misalnya gak suka ya di skip gak apa-apa. Sing ada bagian oh mbak kang, gini kok rodok suwi di skip gak apa-apa. Misalnya dirungokno, yo matur nuwun. Ya terima kasih. Kemos resik-resik kok diterus noneh. Soalnya umup ngombe banyu sik iki aku pemirsa. Terima kasih. Pokoke wis mulai usuk mudan ayo dresiki sukete wedine dinggo sarang ular. Salangkala jengking ya pemirsa ya. Terima kasih nonton kontenku. Muga-muga menginspirasi. Muga-muga ana pemirsa sing ngeling yo cah. Mbek kan ngonten resik-resik suket aku tak resik-resik usuk-usuk mudan ngono ya pemirsa. Terima kasih nonton kontenku. Pak aja lali rekam satu keluarga Mas Gopun anak lono mbek kan supro sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, cucu main.